Selamat malam bro, ketemu lagi. Malam ini kita mau nyoba pas corona ya. Unit rescal. Rekornya P70. P70 nya kayak gini chatnya. Pada ngelupas. Ini kita pakai peredam ya. Nah, sedang krononya di sini. Oke. Oke ya. HP-nya tak taruh sini dulu, tak setting dulu, dipaskan dulu. Oke. Ini tak kuangin dulu. Oke ya, saya nyalakan krononya. Oke, kita mau tes krono pakai GS Streamline ya. Ini. Ya. 9,56. Oke. Langsung aja tes krono. Tadi start di angin berapa saya lupa ya. Oh, ini sekarang angin 1700-an ya. Oh, berarti bagusnya di angin segini, Bro. Saya untuk perbandingan aja ya, ini nyoba monsternya. Oke, ini nyoba, sekarang nyoba monsternya ya. Oke. Sepuluh kali ya tadi GS-nya. Monsternya 805. Delapan ratus tujuh.
berhubung monsternya mahal, jadi ngeronohnya 5 kali aja monsternya ya. Oke, udah. Kurang lebih monsternya dapat segitu ya. Untuk GS speed segitu tadi. Nah, ini GS-nya. Tadi berapa QS nya 10 ya. Nih QS nya high speed nya 906. Ini monsternya ya. Kurang lebih seperti itu hasil krononya. Ini krono tak matikan ya, soalnya dia kalau kena cahaya lain akan error kayak gitu tuh. Oke, tak matikan. Kita kasih lihat peluru masternya sama GS nya terus mana ya lampunya, sini aja ya. Untuk GS ya, nah ini untuk masternya. Gimana ini mau fokusnya? Nah ini masternya ya, dan ini GS nya oke, kurang lebih seperti itu hasil krono unit reskalnya ya. Menurut saya udah cukup bagus, tinggal tes di kertas sama nyari peluru yang bagus untuk laras ini, maunya yang kode apa. Oke, kurang lebih seperti itu. Thank you, selamat malam bro.